Jadi janganlah kita melihat bencana itu sebagai sesuatu yang penghalang, tapi ya kita bukan lagi itu ancaman, tapi bagaimana kita hidup dengan mereka. Sudah biasa. Oke. Jadi kalau menurut saya, ya memang kondisi Indonesia itu banyak bencana. Kita jangan dinina bubukan bahwa Indonesia aman-aman saja. Nah, memang kita dan kita harus waspada. Ya kita tinggal adaptif saja. Kalau kita naik apa namanya? Contoh saja di tempat saya di Puspitek Serpong itu begitu hujan deras saya nggak berani keluar. Karena kalau keluar pasti banyak pohon tumbang kan. Ya, betul. Banyak pohonnya. Sama kalau kita mau pergi kemana-mana ya kita persiapkan saja. Oh mau hujan, ya berarti mobil harus bagus, rem kuat, ban jangan licin gitu aja. Jadi menurut saya ya kita harus terima itu. Tapi bagaimana kita hidup dengan mereka apa sehingga menjadi teman lah. Bencana itu kita jadikan teman.